rame guys di Bangun Jaya ini kalau aku mandi karena pelangi itu indah. Ah, ini baru. Ada guys, gigit ada. Ada gigit ada. Oi, oh Mas Dai. Nenek. Jadi kami di sini mau nganter ayah aku umroh ya guys. Mengantarkannya sampai di Bangun Jaya. Gitu. Mau kamu kayak nggak mandi loh. Kamu belum mandi kan? Tapi mau mandi. Mobil. Mandi nggak mandi loh sama aja. Itu sok ganteng. Aku mandi rame guys di Bangun Jaya ini kalau aku mandi karena pelangi itu indah. Pelangi indah. Jadi guys, kayak ini ya guys kegiatan pagi kami guys. Ini mobilnya kotor baru dibawa Bang Rian ke Pekanbaru. Jadi ini mobil punya aku guys dan ada lambangnya. Mana? Ini lo lambang getah. Ah, ini baru. Ada gigi kita ada. Ada gigi kita ada. Jadi ini ayam kita ada sekarang. Oke guys, jadi ini kami berhenti di Masjid Raya Bangun Jaya ya. Nah, di sana tuh ayah aku guys. Ya, kami di sini nunggu keberangkatan. Nunggunya di sini ya, tuh nanti naik mobil. Nah, tuh guys, jadi persiapan ya. Kali ya kami nungguin ayah kami guys. Oke guys, jadi ini ya udah mau berangkat ayah aku. Nah di sini aku sembangkan makan ayah aku, tapi di Bangun Jaya nanti kami berangkat lagi guys ke Pekanbaru nganterkan ayah kami di bandara langsung. Ini cuma nganterkan sampai ibu saja. Nah ini si Rian ngangkat koper untuk dimasukkan ke bus gitu guys. Terus kasih nama biar nggak ketuker. Nenek. Nah jadi itu mama aku kayak gitu. Ini kami cuma naruhkan koper aja ke bus. Siap itu nanti ayahku masuk lagi ke masjidnya. Baru nanti keluar, baru naik lagi berangkat naik bus. Baru nanti kami nyusul naik mobil kan baru. Jadi di sini ayahku udah mau berangkat ya guys. Oke. Ini masih lagi keluar dari masjid, lagi mau salam-salaman. Nah ini udah masuk masjid lagi dan mau keluar terus baru berangkat. Sudah capek aku mendiam. Nah ini guys, saya udah mau berangkat guys. Hati-hati ya. Tunggu guys, kami nyusul ayah kami ke bandara guys. Ini juga nganterkan ke bandara. Isin dia bodoh. Rian mana Rian?
Nah, di sini ayah aku udah masuk mobil, guys. Dan nanti nunggunya di Pekanbaru. Besok pagi baru berangkat ke Jakarta. Jadi kami nganterkan ayahku ke Pekanbaru, guys. Malamnya kami ini berangkat, guys. Cuman waktu di Pekanbaru aku enggak banyak record ya, guys. Kayak mana? Oi, oh Mas Dai. Nendai. Biarlah bapaknya kayak ngene kan, Bude. Mama. Iya. Papa Rian Mama. Bilang dulu. Papa Rian Mama. Tony, gimana? Tony. Lu begitu. Coba sini kita lagi kita sini dekat. Dengar sini. Bilang. Tony. Tunggu pakai gitu. Ham. Oi. Enggak itu, enggak itu. Enggak itu, Sohoni. Sohoni, lo begitu. Apa tuh yang mama? Kurang ajar loh. Itu artinya apa? Ini ada cewek, coba garangin cewek ini dulu. Gak nih? Coba ini, ajak gelar aku. Emang artinya apa? Oi. Nah, jadi nih guys, persiapan kami mau berangkat ke Pekanbaru, cuman si Tiwi enggak ikut ya. Yang ikut cuma gantinya si Alwin. Nah, ini aku udah sampai di Pekanbaru. Dia aku udah waktu di Pekanbaru enggak banyak record ya, guys. Karena aku lelah, kurang tidur, terus langsung sahur. Pokoknya di kami malamnya nginep di tempat budi aku, guys. Nah, jadi ini aku udah sampai di bandara, guys. Oke guys, jadi ini kami udah sampai di bandara ya guys. Jadi kami nganterkan ayahku cuma sampai di bandara Pekanbaru aja. Jadi ini ruang mau masuk ke bandaranya ya guys. Jadi ini kami di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Nih kayak inilah penampakannya ya guys. Aku kayak estetik-estetikan gitu. Nah, jadi ini kami naik ke lantai 2. Jadi guys, ini kami siap sahur langsung ke bandara ya. Terus kami sampai ke Pekanbaru jam 2 malam. Terus ayahku nyusul di tempat budi aku. Terus kami nganterkan langsung sama-sama ke bandara. Udah gitu, ini kami bener-bener gak ada tidur sama sekali. Dan aku makanya gak banyak-banyak buat video. Dan di sini kami sampai ke lantai 2. Nah, ini rombongan ayah aku udah pada nunggu di sini. Kayak itu anin Sindower tau mukanya masih ngantuk. Lihat marah dia kan. Nah, jadi ini rombongannya. Nah, terus nih kami juga udah sampai dan aku sempatkan diri di sini istirahat dulu, guys. Cuman beberapa menit kayak gitu. Dan ternyata rupanya ayah aku berangkatnya udah jam 9. Ini Rian. Muka pada ngantuk, tuh si Rian tuh juga masih ngantuk. Dia juga supirnya kan untuk kesini. Ini kami sekitar jam-jam 7 gitu. Sepatu mana? Di Ipo. Mau nggak di Ipo di MM? MM store ada. Iya, MM banyak stoknya. Kalau di Ipo sedikit. Nah, di sini kami udah mulai nunggu, lihat udah mulai buka-buka melas ya kan. Nah, ini sepupu aku Nita, terus budi aku. Dan di samping aku, ini budi aku yang di Pekanbaru, guys. Nah, ini lanjut lagi, guys. Nah, ini matahari juga udah timbul ya, guys. Dan ini udah sekitar jam 9. Ini ayah aku udah siap-siap mau berangkat, guys. Nah, ini Bang Rian juga ada mulai selaman. Ayah aku udah mau berangkat ke Jakarta ya guys. Terus Sabtu langsung berangkat ke Mekah. Aku di sini nggak record ya waktu pas aku salaman sama ayahku, guys. Soalnya ayahku udah lagi salam-salaman sama tetangga-tetangganya. Karena ini yang umroh banyak orang Bangunjaya, guys. Jadi juga banyak juga orang Bangunjaya berangkat ke Pekanbaru, keluarga-keluarganya, tetangga-tetangga aku juga. Nah, jadi ini ayahku udah berangkat, guys. Cuman kami bisa lihatnya sampai sini aja ya, guys. Nggak bisa masuk ke dalam. Dan aku juga minta doanya sama teman-teman. Semoga ya aku selamat sampai tujuan. Dan juga pulang juga selamat sampai tujuan. Dan semoga aja ya aku di sana umrohnya lancar.
Nah, ini langsung kami lanjut pulang, guys. Ini udah sore hari ya, guys. Aku gak banyak record ya waktu pas kami di Pekanbaru, guys. Karena gak sempet aja gitu mau buat video kayak gitu. Terus ini aku di Panam, ini macet banget. Dan ini kami juga kayak bingung gitu apa nyampe gitu kan, sampai tempat tujuan yang mau kami cari tempat makan, karena udah mau buka puasa, guys. Karena ini betul-betul macet banget, guys, karena udah sore hari juga kan. Dan kayaknya cukup sampai di sini, guys. Thank you for watching.